Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srahli sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, kita bisa bertemu kembali di malam Ahad yang indah ini. Tentunya di acara tahsin online, gak ngaji, gak asyik. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-10, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz Rudini telah hadir dan siap mengajar kita dan tadi sempat juga menyapa kita semua ya. Alhamdulillah, semoga Allah membalas kebaikan Ustaz berlipat ganda. Seperti biasa, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman untuk selalu ikhlaskan niat karena Allah. Karena ketika semua dikembalikan kepada Allah, hal yang berat insya Allah akan menjadi ringan, yang sempit akan menjadi lapang dan semoga Allah berikan kelancaran serta kemudahan kita bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya, mangga Ustaz di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الحمد لله وشكر كهذا الله تعالى yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, begitu luas nikmatnya, dan begitu pula kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan tidak lupa juga ya, Allah Ta'ala mengingatkan kita, berbekallah kalian, dalam artian berbekal untuk nanti menghadap Allah Ta'ala dengan sebaik-baik bekal. Ya. Dan takwa adalah sebaik-baik daripada bekal. Ya, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itu, kemarin jelaskan takwa itu adalah menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah Allah larang. Kata Allah Ta'ala, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mengikuti atau beritiba kepada Rasul SAW, faqad ata'a Allah, maka dia telah taat kepada Allah Ta'ala. Ya, oleh karena itu, mudah-mudahan kita ya selalu dalam ketaatan, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan selalu istiqomah di jalan yang baik dan yang benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan tidak lupa kita bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dan didekatkan ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya ya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah ya, orang yang berakhlak baik itu nanti dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang berakhlak baik ya. Kata Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Berarti sudah ada contoh dari Nabi SAW, tinggal kita ikuti saja ya. Contoh mungkin Nabi SAW ketika makan ya, ketika minum, ketika ya semua ya, karena sudah ada semuanya sudah dicontohkan Nabi SAW, tanpa lupa sedikit pun. Karena kata Allah Ta'ala pada haji wada ya, Allah wahyukan al-yawma akmalakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Ya, kata Allah Ta'ala pada hari itu ya, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatmu atas kalian semua ya. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sudah semua. Ya, sudah sempurna apa yang telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang harus kita ikuti yang sempurna itu. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan dan sebagainya. Contohnya sempurna itu ya apabila jari kita, jari jemari kita ini lima,
ya sudah sempurna. Nah, kalau ditambah maka dia akan tidak kelihatan sempurna, maka dia kelihatan kekurangan. Saya 5 nambah 1 di sini aja, majentul dia bisa begitu. Kelihatannya ya akan terlihat kekurangan walaupun bilangannya jadi 11 misalnya, atau 12 atau kakinya misalnya 20. Walaupun dia banyak tapi akan tetap kekurangan karena sempurnanya adalah mungkin 10. Sempurnanya mungkin adalah 10 ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan istiqomah dan sabar. Tentunya sedikit nikmat yang telah Allah berikan, maka syukurilah, maka nanti Allah akan tambahkan nikmat kita. Nah, kita lanjutkan ya pembahasan yang kemarin. Tentunya sedikit evaluasi tentang apa idgham. Idgham kemarin sudah dibahas. Idgham apa arti idgham? Kemarin sudah bahas. Idgham artinya apa? Memasukkan atau mentasydidkan. Masukkan atau mentasydidkan. Ya, huruf apa? Huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Contohnya kemarin saya contohkan ada idgham ya, mutamatsilain atau idgham mislain, idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Itu yang ditinjau dari segi sifat dan makhrajnya. Kalau ditinjau dari segi sempurnanya ada dua, ada idgham kamil dan idgham naqis. Saya bahas ulang ya, idgham terbagi atas dua pembahasan. Yang pertama adalah idgham yang ditinjau dari segi makhraj dan sifatnya, maka ada tiga ya. Idgham ya mutamatsilain, idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Dan ketika idgham yang kedua adalah idgham yang dilihat dari kesempurnaannya. Ya, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Idgham yang sempurna dan idgham yang kurang. Baik. Yang pertama adalah idgham mislain atau idgham mutamatsilain, ya. Yaitu dia sama makhrajnya dan juga sama sifatnya. Berarti dia apa? Misalnya tak bertemu dengan tak, ya, misalnya yang jelas dia sama. Misalnya wau bertemu dengan wau atau mim bertemu dengan mim. Ada pertanyaan, kalau mim bertemu dengan mim berarti idgham mimmi. Iya, benar, idgham mimmi. Bisa juga idgham mislain. Kalau ditinjau dari mim sukun ya, kalau dilihat dari mim sukun maka hukum bacaannya adalah idgham mimmi. Kalau dilihat dari idgham secara sifat dan makhrajnya maka dia bacaannya adalah atau hukum bacaannya idgham mislain atau idgham mutamatsilain. Nah, seperti itu. Jadi biar apa? Biar tidak rancu. Dan idgham mislain atau mutamatsilain tidak digunakan kecuali pada keadaan mim dengan nun. Karena mim dengan nun adalah sifatnya dia gunnah, ya. Ya, dia gunnah. Oleh karena itu kalau bertemu mim dengan mim maka dia akan digunakan. Kalau bertemu nun dengan nun maka dia digunakan. Ini ringkasan saja, tidak saya kasih contohnya, ya. Karena kemarin sudah ya sudah dibahas. Yang jelas kalau dia mislain atau idgham mislain dia berdua, misalnya contohnya ya kemarin itu sama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Rabihat tija ada dua tak ya, sama rabihat tija ada dua tak, jadi digabungkan sama rabihat tijaratuhum. Sama rabihat tijaratuhum sempurna maksudnya tak yang pertama dimasukkan ke tak yang kedua. Nah, tak sukun yang pertama dimasukkan dengan tak yang kedua. Banyak contohnya juga ya. Kalla balla tukrimun. Ya, kalla balla tukrimun al-yatim. Ya, jadi lam bertemu dengan lam. Lam pertama sukun masuk ke lam yang kedua. Nah, jadi apa? Idgham mislain itu adalah idgham yang mana dia dua ya, huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Namanya idgham mislain. Yang kedua adalah idgham mutajannisain. Mutajannis itu adalah dia sama makhrajnya tapi sifatnya beda. Sama makhrajnya tapi sifatnya beda. Kemudian ada tujuh tempat ya.
Pokoknya ada 7-4. Mungkin sudah, mungkin lupa. Ya. Anak ingatkan. Ya. Ada ba dengan mim. Misalnya irkam ma'ana, irkab ma'ana. Misalnya irkab ma'ana. Tapi dia masukkan ba'nya ke huruf mim. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ya bunayya, irkam ma'ana. Jadi, masuknya huruf ba' ke huruf mim. Ba' dengan mim sama makhrajnya di syafatain, tapi sifatnya beda. Yang kedua adalah ta' dengan po. Ya, ta' dengan po. Ya, masuknya ya, ta' ke huruf po. Masuknya huruf ta' ke huruf po. Ya, banyak contohnya ya. Yang selanjutnya adalah yang bertemu dengan sa dengan za. Sa dengan za. Misalnya, yalhad dhalika, yalhad dhalik, yalhath dhalika, yalhath dhalika. Maksudnya huruf sin, ya, huruf sa. Huruf sa masuk, yalhad dhalika. Masuk ke huruf za. Nah, terus selanjutnya adalah kemarin, po ke huruf ta. Kalau po ke huruf ta, maka dia disertakan dulu huruf po-nya. Disertakan huruf po-nya ya. Contohnya kemarin sudah dijelaskan la im basalta sa fa sa po terus ke ta la im basalta basalta ya sa po ta. Jadi jangan langsung ke ta la im basalta ya, ini kurang pas la im basalta sa ta la im basalta ya begitu. Cara bacanya seperti itu. Selanjutnya adalah ketika ya dal bertemu dengan ta. Ketika dal bertemu dengan ta. Tadi sudah empat ya. Ada mim, ba dengan mim. Ada ta dengan to. Ada to dengan ta. Ada sa dengan za. Ya. Ba dengan mim. Ta dengan to. To dengan ta. Terus sa dengan za. Empat. Sekarang dal dengan ta. Dal dengan ta makhrajnya sama. Cuma dia sifatnya berbeda. Ya, dal dengan ta misalnya apa ya? Dal dengan ta. Dal dengan ta misalnya hasadtum. Hasadtum. Hasadtum, tapi masuknya dal ke huruf ta. Hasad langsung masuk ke huruf ta. Hasadtum. Ya, hasadtum. Selanjutnya adalah ketika tak bertemu dengan dal. Tadi dal bertemu dengan tak, sekarang tak bertemu dengan dal. Ya, asqalat asqalat da'wa. Asqalat da'wa. Tapi dia masuk huruf da. Asqalat da'wa tanpa menyebutkan huruf ta. Asqalat da'wa. Ya, tidak bertemu huruf ta. Yang terakhir adalah qaf. Maaf, yang terakhir adalah za dengan dha. Apa? Maksudnya ذاك الله مثلا ولو أنهم يظلموا ولو أنهم يظلموا يظلموا tidak إذ ظلموا إذ ظلموا tidak tapi dia langsung ke الله ولو أنهم يظلموا يظلموا dia masuk langsung ke huruf الله. Nah, seperti itu ya yang idgham mutajannis. Juga untuk kareben apa? Juga untuk kareben adalah qaf bertemu dengan kaf dan lam bertemu dengan ro. Yaitu dia dekat makhrajnya. Lam dekat dengan ro, qaf dekat dengan kaf. Misalnya bal rafa'allahu ilai. Bal rafa'ahu Allahu ilai. Lamnya masuk ke huruf ro. Barra ya. Barra bukan bal ro tapi barra. Nah, seperti itu. Yang qaf namanya misalnya ya alam nakhluqkum ya alam nakhluqkum qaf di sana tulisannya alam nam alam nakhluqkum luqkum tapi masuk dia qaf ke huruf kaf alam nakhluqkum ya masuknya qaf ke huruf kaf alam nakhluqkum seperti itu. Nah, ini ya idgham mutaqarrib mutaqaribain. Nah, selanjutnya adalah idgham yang idgham yang dilihat dari segi sempurna dan kurangnya ada dua
Yang pertama adalah idgham kamil, yaitu idgham yang sempurna. Apa maksudnya idgham sempurna? Ya, tidak terdengar suara yang di depannya atau tidak terbaca suara di depannya. Misalnya, Rahim, Ar-Rahim, Alif, Lam, Ra, ya, Ha, nah, Al-Rahim, Al-Rahim. Tapi dibacanya adalah Ar-Rahim, masuk langsung ke huruf Ra. Dia mentasydidkan langsung ke huruf Ra tanpa membaca Lamnya. Mir Rizqillah, Mir Rizqillah. Misalnya, tidak dibaca Min Rizqillah, tapi dia dibaca Mir Rizqillah, ya, Mir Rizqillah, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya adalah apa? Idgham yang kamil. Pokoknya idgham kamil itu huruf awalnya dia masuk langsung ke huruf yang kedua. Ya, tandanya adalah dia bertasydid. Ya, tandanya adalah bertasydid. Tandanya bertasydid. Misalnya, tawaban rohima, tawaban rohima, masuk ke huruf langsung. Tawabarrahima, barra, ban, roh, masuk langsung barra. Ya, misalnya juga, apa ya, banyaklah, min rabbihim jadi mir rabbihim. Min rabbihim jadi mir rabb. Nah, begitu ya, yang idgham, yang kamil. Kalau idgham naqis gimana? Idgham naqis adalah idgham yang kurang. Jadi, huruf idgham naqis atau tanda idgham naqis ada dua. Yaitu dia itbaq dan dia gunnah. Contohnya adalah tadi laim basata ta ba sa ta dengan ta basalta basalta. Contohnya apa bagaimana ininya? Apa bagaimana membedakannya? Ya tadi yang kami adalah dia bertasydid berarti yang naqis tidak bertasydid. Misalnya apa ahad tu ahal tu ya ke huruf sebenarnya ahal tu yang karena dia kurang ya terus fa fa rot tu rot 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 tu nah, jadi toknya masuk ke baru ke huruf ta. Baik, selanjutnya adalah yang guna min waliyun wala waqiyun ada dia gunahnya ada masuk gunah nun sukunnya, gunah ke hidung. Nah, ini yang namanya idgham, idgham naqis. Nah, hakeza. Sebentar, ana izin. Kita lanjut, ya. Saya ulang, ya, saya ulang sedikit. Nah, secara ringkas saja. Idgham mutamatsilain, ya, idgham itu ada dua. Yang dilihat dari segi sifat dan makhrajnya, serta dilihat dari segi kesempurnaannya. Yang pertama adalah idgham mu apa mislain. Idgham mislain yaitu idgham yang istilahnya mah bahasanya mah kembar. Dan hurufnya awalnya sama, huruf depannya juga sama. Mislain, dia semisal, ya, semisal huruf semisal. Ya mutajanisain yaitu huruf yang sejenis, jenis apa misalnya dia makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Ya, ada tujuh tempat tadi ya jelas kan? Ba bertemu dengan mim, ya. Ta dengan to, to dengan ta, ta dengan dal, dal dengan ta, ya ta dengan za, za dengan za. Ya mudah nih. Jadi hafalkan yang itu, ya dihafalkan dan dipahami bagaimana cara bacanya. Yang selanjutnya adalah idgham mutaqaribain. Itu yang dekat makhrajnya, yaitu qaf dengan kaf, lam dengan ra. Yang selanjutnya adalah idgham yang lihat dari kesempurnaannya. Yang tadi pertama adalah idgham naqis ya. Yang pertama adalah idgham kamil, yang kedua adalah idgham naqis. Nah, dari pembahasan idgham yang kemarin tidak hadir, ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, mangga saya kasih waktu sebentar untuk diskusi. Boleh teman-teman yang kemarin belum hadir, ada yang belum paham enggak mengenai idgham yang telah disampaikan Ustadz barusan sekilas atau insyaallah udah paham semua? Atau ini saya sedikit mau nanya, tadi kan idgham naqis itu, idgham kamil itu tandanya bertasydid, Tad. Sementara kalau idgham yang gunnah itu kan bertasydid juga, Tad, itu masuknya ke naqis atau kamil? Itu yang
Yang biguna itu masuknya kalau dia mim dengan nun, ya dia berarti kemana? Misalnya apa contohnya? Yang jelas kalau dia kamil biasanya dicontohkan dengan atau ditandai dengan sempurnanya itu tasydid. Karena sesuai dengan maknanya itu idgham artinya mentasydidkan atau memasukkan. Pun kalau dia ya dia tidak ada tasydidnya atau dia tidak sempurna, makanya dia contohnya begini. Kalau dia tidak ada tasydidnya, belum tentu juga dia idgham nafis. Oleh karena itu ya kita harus tahu misalnya idgham itu kayak idgham kamil tadi misalnya Al-Rahman Ar-Rahman ya. Ini hanya sekedar apa? Sekedar memudahkan kalau idgham kamil biasanya ditentukan dengan langsung bertasydid. Karena banyak mengatakan idgham adalah mentasydidkan itu memasukkan. Ya, ini hanya memudahkan. Jadi belum tentu juga yang tidak bertasydid itu idgham apa? Naqis atau idgham kamil. Seperti itu. Siap, support. Siap. Afwan. Paham ya, insya Allah semuanya. Kalau sudah paham, anda lanjut ke mad. Paham ya, insya Allah. Baik. Anda langsung pembahasan ke mad. Ya. Mad, ya kita tahu mad ya selama ini mungkin mad tobi'i, ya mad gharir sukun, ya terus mad wajib, terus mad jaiz, terus apa lagi mad badal, madlin, tapi itu kan secara umum. Mad itu terbagi atas dua bagian, ya. Mad asli atau mad tabi'i, yang kedua adalah apa? Mad far'i, ya. Nah, ini far'i nanti akan banyak sekali yang dibahas tentang mad far'i. Sebelum ke situ, apa makna mad? Misalnya, oh mad itu panjang. Benar tidak mad itu panjang? Mad itu adalah aziyadah. Mad itu apa? Aziyadah atau tambahan. Ziyadah itu tambahan. Contohnya, anda contohkan ke apa ya? Ke karet. Aziyadah atau tambahan. Misalnya ada karet seginilah. Ada tambahan tenaga, ya, ditarik maka dia menjadi panjang. Nah, saya contohkan ini karet segini nih, karet. Ziyadah artinya tambahan. Mad itu ya ziyadah atau tambahan. Ketika ada tambahan tenaga kita tarik set, maka dia akan memanjang melebihi daripada biasanya. Misalnya segini, panjangnya segini. Ada tambahan nih, ada ziyadah tambahan tenaga. Tarik set. Nah, jadi dia ada tambahan. Karena itu mad juga berarti adalah apa? Mad berarti juga ziyadah atau tambahan. Matanya ziyadah atau tambahan. Ya, banyak matanya ada mata artinya panjang. Matanya panjang. Tidak apa-apa karena ada ziyadahnya, ada tambahannya, maka dia jadi panjang. Ada kaidah mad yaitu saya kaidah mad yaitu wal madu tabi'u alladhi la takumu zatu harfil maddi illa bihi miqdaru maddi an alifun. Wa huwa harakatan salan wa waqa wa nuqsuhu an alifun wa ramushah. Atau li anna sahib at-tabi'ah anta salimati la yanqusu an ahadihi wa la yazidu alaihi. Jadi matobi itu apa? Definisi matobi adalah mad asli yang berdiri sendiri, ya dalam artian berdiri sendiri itu dia tidak ada yang menyebabkan dia untuk panjang 6 harokat atau 5 harokat atau 4 harokat. Dia berdiri sendiri. Panjangnya satu alif. Yang dimaksud dengan satu alif adalah 2 harokat, ya. Baik dia waqaf maupun wasal. Baik dia waqaf maupun wasal tetap dia dua harakat. Apabila lebih atau kurang dari dua harakat maka ada yang tidak membolehkannya. Ada yang tidak membolehkannya. Karena apa? Bisa jadi kalau dia kurang dari dua dia membuang tanda mad tobi atau tanda mad itu alif ya dengan wau. Misalnya yang kedua ada li'an nasahibu tabi'ati salimati la yang khusuhu an ahadihi wa la yazidu alaihi, yaitu mad ya yang panjang dari dua harokat, ya la yang khusuhu tidak ada boleh pengurangan
la khusu'an ahadihi, walaupun hanya satu harokat, wala yazidu alaihi, dan tidak boleh pun ada tambahan walaupun hanya satu harokat kalau dia mad asli, ya, kalau dia mad asli. Nah, dulu ini kenapa anda masih ingat kaidah ini, karena harus dihafal 1 menit dibacakan, harus dihafal 1 menit. Kalau tidak dihafal, ya rotan melayang, ya rotan, terus regal Quran itu melayang, ya. Pernah nggak dapat? Saya pernah, ya, di punggung anak ada bekas, di paha anak ada bekas. Jadi jika apa ya, muntah hafal, ya beres we gitu maksudnya teh, dihajar gitu. Ya, cara belajar saya dulu seperti itu. Di orang tua itu cara belajar seperti itu. Ya, kalau bertemu sama anak, kalau mau belajar seperti itu, ya insya Allah anak mungkin tidak akan ngajar lagi, ya. Dipisum langsung ke polisi, biasanya kan aman gitu. Nggak ada yang ngajar lagi. Nah, itu ya. Jadi matobi itu atau mad asli itu la yang kusuhu an ahadihi wa la yazidu alaihi. Tidak boleh ada pengurangan walaupun apa? Tidak ada pengurangan walaupun hanya satu harokat, dan tidak boleh ada tambahan walaupun hanya satu harokat ketika dia berdiri sendiri. Ketika dia berdiri sendiri. Tidak ada sebabnya dia panjang, ada hamzah, ada sebabnya dia panjang. Baik, mad asli atau mad tabi'i, ya. Ya, mad asli atau mad tabi'i, hurufnya ada 3. Ada huruf mad tabi'i, ada 3 huruf, yaitu ya alif, ya dengan waw. Alif, ya dengan waw. Alif, ya, ketika sebelumnya ada fathah. Alif juga termasuk huruf yang dibaca tebal. Ada tempatnya. Kemarin sudah kita bahas ada lam, ada ro, ada nun, ada alif. Nun kemarin sudah dibahas di ikhfa. Ya. Nun sudah dibahas di ikhfa. Ro belum dibahas. Nah, terus apa lagi? Lam belum dibahas. Lam sudah dibahas belum? Udah ya, kapan dipecah tebal gitu lah. Nah, belum Ustaz. Dan sekarang belum ya, nanti bentar. Nah, sekarang alif kapan dibaca tebal. Nah, selanjutnya adalah alif sebelumnya ada tanda fathah, maka dia dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat, ya. Bagaimana cara mengetahui dia 2 harokat? Ada yang pertama dengan ketukan, ada yang kedua dengan hitungan. Nah, ini ya metode, ya, ini sebuah metode. Tapi kalau ingin mengetahui panjangnya mad dengan cara ditalqin, dengan cara ditalqin atau ditalaki oleh gurunya. Soalnya bisa jadi hitungan saya panjang, misalnya hitungan harokat misalnya, ya. Bismillah panjang yang tadi misalnya Ar-Rahmanir-Rahim panjang tadi banyak karena saya hitungnya lambat. Atau kedua dengan ketukan pertama Ar-Rahmanir-Rahim panjang tadi. Jadi bagaimana caranya? Dengan cara ditalqin oleh gurunya atau siapa yang mengajarnya. Nah, insyaallah mad kita insyaallah akan bahas tentang mad asli pada malam hari ini dan menyelesaikan Al-Fatihah insyaallah. Karena di bukunya, di kitabnya suruh menyelesaikan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini juga apa? Istilahnya berharga sekali. Ya. Setidaknya benarlah Al-Fatihah kita ketika sholat, ya. Karena kebanyakan ada yang mengatakan kalau tidak benar Al-Fatihahnya, maka sholatnya tidak sah. Ya. Ya. Karena apa? Bisa jadi hurufnya berkurang, atau hurufnya bertambah, atau dia tidak punya makna, atau hurufnya berubah. Ya. Nah, nanti kita bahas surah Al-Fatihah, insya Allah khusus, dan kesalahan-kesalahan seseorang membaca surah Al-Fatihah, insya Allah. Dan insya Allah kita mudah-mudahan
malam hari ini bisa benar Al-Fatihahnya. Minimal seayat dua ayat lah insya Allah. Tapi maksimalkan 7 ayat. Harus maksimalkan ya. Optimis bisa insya Allah. Nah, sebelumnya tadi apa? Alif sebelumnya adalah fathah. Alif sebelumnya fathah. Yang kedua ya. Ya sebelumnya disukunkan dengan kasrah. Ya sebelumnya disukunkan dengan kasrah. Yang terakhir, wau disukunkan dengan dhammah. Wau disukunkan dengan dhammah. Nah, oleh karena itu, ya, contohnya i-u, misalnya. I-u, ya, misalnya nuhiha, nuhiha, ya, dua, terus dua harokat. Baik, mad tabi'i, itu apa? Mad, mad tabi'i. Baik, dari mad tabi'i, ya, insyaAllah, ana rasa pahamlah. Ya, karena kemarin sudah dibahas juga al-jauf. Al-jauf hurufnya ada tiga, alif ya wau. Matobi juga hurufnya tiga, alif ya wau. Ya. Dan harus jelas, nanti al-jaufnya harus jelas dan sebagainya. Naam. Ada beberapa yang termasuk daripada martobi'i atau mad asli. Ada beberapa mad yang termasuk daripada mad asli atau martobi'i. Ya. Yang pertama adalah apa? Mad asli atau mad tabi'i tadi yang dijelaskan adalah hurufnya ada tiga. Alif, ya dengan waw. Alif sebelumnya fathah, waw disukunkan dengan dhammah, dan ya disukunkan dengan kasrah. Saya ulang. Alif sebelumnya ya ada fathah, ya disukunkan dengan kasrah, dan waw disukunkan dengan dhammah. Selanjutnya adalah cara bacanya bagaimana? Harus jelas. A-I-U, A-I-U, nggak boleh, A-I-O, A-I-O, ini nggak boleh ya. Soalnya tadi contohnya apa, di ma misalnya, ma ini alif, sebelumnya adalah fathah, ya maka dibaca dua harokat. Dua harakat. Ma, 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 ma. Seperti itu. Terus, waw sebelumnya disukunkan dengan dhammah. Ya. Nu, ya. Nu, panjangnya juga dua harakat. Nu, nu. Selanjutnya adalah, ya, apa? Selanjutnya adalah, ya yang disukunkan dengan apa? Disukun dengan kasrah. Hi misalnya. Hi ya. Bilang. Ya. Ya. Soalnya hi ya. Dua harakat. Jadi panjangnya dua harakat. Ya. Kalau digabung, kita coba gabung ya. Nu ya nuhi ha ya. Nu baunya sukun, hi ya-nya sukun, ha ada alif sebelumnya ada fathah. Cara baca gimana? Nuhi ha, nuhi ha, ya seperti itu. Coba kita apa ya, nu jelas dia nu, enggak ada nu, nu lah, nu ya, nu, nu hi, hi, nu hi ha, nu hi ha ya, nu hi ha ya. Seperti itu. Ini adalah bagian dari mad ad asli, yaitu mad tabi'i ya. Madud tabi'i, panjangnya dua harokat ya. Jadi kaidahnya apa? Ya, la yanqusuhu an ahadihi wa la yazidu alaihi. Tidak boleh ada pengurangan satu harokat pun
ya, walaupun apa, dan tidak boleh ada penambahan satu harokat pun. Nah, dia tidak boleh ada penambahan banyak, kecuali ada sebabnya, yaitu misalnya bertemu dengan Hamzah, ya, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini insyaallah paham cara baca mad, ya. Insyaallah, ya. Selanjutnya adalah yang bagian dari martabi'i atau mad asli adalah yang kedua adalah mad iwad. Ya, mad iwad yaitu menggugurkan satu harokat di akhir kalimat. Menggugurkan satu harokat di akhir kalimat. Nanti Anda tuliskan contohnya insyaallah. Ya, menggugurkan satu harokat di akhir kalimat. Contohnya wal jibala awtada wal jibala awtada. Jadi mentang-mentang misalnya di akhir kalimat, maka jangan di apa? Di fi'ilkan. Fi jidha wa fi dinillahi afwaja fi dinillahi afwaja. Yang kedua harokat dengan afwaja, afwaja, ya, panjang kan? Fi dinillahi afwaja, afwaja, sama panjangnya. Fi di panjang, nillahi, ya, fi dinil, fi di, fi dinillahi afwaja, ya, jadi seperti itu. Nah, jadi menggugurkan satu harokat dari kalimat, misalnya saya contohkan wal jibala autada, ya, autadan. Nah, ini digugurkan satu, ya. Jadi di akhir kalimat, ya, di akhir kalimat. Ya, mad iwad itu terjadi di akhir kalimat. Wal jibala autada, wal jibala autada. Jadi panjangnya adalah dua harakat. Wal jibala, wal jibala autada, tada, sama ya. Ta ada matbu'inya, ya. Dan dal juga ada matbu'inya. Tanya ada matbu'i, dal ini ada alif sebelum ada alif di akhirnya, maka ini digugurkan satu auta dan jadi autada. Ya, jadi rukunnya adalah mad iwad. Ya, mad iwad. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Ya. Ustaz, kalau mad tabi'i di akhir dibacanya panjang atau pendek? Panjang. Tadi kan ada kaidahnya, ya. Wa huwa wasalan wa waqfan. Baik dia wasal maupun waqaf tetap dibaca dua harokat. Ya, Ustaz. Baik. Dan satu lagi, ya, mad iwad yang ada hamzah di akhirnya, ya. Nisa'an. Nisa'a, walaupun dia tidak ada alif di depannya, maka tetap baca a. Nisa'a tetap dibaca nisa'a dua harokat. Ya. Contohnya tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bath minhuma rijalan katsiran wa nisa'a. Wanisa'a, ini dibaca dua harokat mad iwad. Dan misalnya ada tanwin, misalnya ada ta marfutoh di akhirnya, maka dibaca jadi ha dhamir. Misalnya ada ta marfutoh itu ta yang bulat di sini, bulat, ya berarti ha dhamir, walaupun dia tanwin baca ha dhamir. Baik, itu yang mad iwad. Itu yang mad iwad. Yang selanjutnya adalah marsilah sughra. Apa saja marsilah sughra? Ya. Ha yang apa? Yang dia kalau dicetakan Indonesia itu dia langsung angka 6, ya. Kalau dicetakan Malaysia dia biasa dumahu, cuman di bawahnya ada wawu kecil, ya. Ya.
ada waw kecil. Kalau dicetakan Madinah itu dia lahunya hu, dia seperti dumah biasa. Seperti dumah biasa yang mana di bawahnya itu ada waw kecil. Di bawahnya ada waw kecil kalau cetakan Madinah. Sebentar, saya ambilkan. Nah, ini yang cetakan Madinah. Ya. Ini yang Indonesia. Nah, jadi, contohnya di banyak sekali ya. Di Quran. Nah, ini juga ada. Ini. Sini teh. Nah, itu tadi. Ballahu ma fis samawati wa ballahu ma fis samawati wa fil ardh. Jadi di ayat kursi juga ya ada ya, lahu ma fis samawati wa fil ardh. Ya, ayat kursi juga ada ya. Jadi kalau di Indonesia punya cetakan yang biasa, dia hu-nya itu angka 6. Kebalik, pernah lihat nggak dulu? Kalau ada hu-nya yang angka kayak angka 6. Kalau cetakan Madinah, ya, dia ada hu kecil ini. Ya. Tulisannya tetap inilah hu. Ya. Kalau cetakan Madinah. Tapi kalau yang di Indonesia, cetakan yang biasa dipakai kita, ya lahunya begini. Lahunya, lahu misalnya, nah, lahu dia angka 6. Nah, ini juga tidak salah, ya, tidak salah. Ini memudahkan kita untuk mengenal bahwa itu majilah suro, teman. Majilah suro, nah, panjangnya dua harokat juga, ya. Panjangnya dua harokat. Gini aja, apabila, ya, rumusnya apabila ada hak bomir, hak bomir itu yang kayak gini. Nah, yang bulat gini nih. Nah, yang hak bomir berharokat kasrah atau dhammah ya. Yang jelas dia sebelumnya tidak ada sukun atau tidak ada atau setelahnya ada sukun ya atau tidak ada hamzah, maka dia katakan majilah apa? Majilah subur. Misalnya tadi lahu ma fisado wala yauduhu wala yauduhu. Indonesia dia begini langsung ya, apa harokatnya dia terbalik ya, terbalik dumanya terbalik. Nah, kalau dicetakkan Madinah dia hu tetap seperti ini biasa, tapi di sini ada waw kecil, ada waw kecil, dia ada waw kecil yang di bawahnya. Sama juga ya. Biiznihi ya. Biiznihi ya. Hi-nya ya, dia sama ya. Biizni ya. Saudara. Biiznihi ya. Biiznihi ya. Kalau dicetakan yang di biasa Indonesia, dia hi-nya begini. Nah, langsung begini. Ya. Hi-nya langsung begini. Dia langsung panjang, panjang begini, ya. Hi-nya hi-nya langsung panjang begini. Kalau dicetakan yang Madinah, ya. Dia hi biasa begini, tapi ada alif apa ada hi di sini. Ada. Ya, ada seperti itu contohnya. Tapi saya iya-nya kayak gini misalnya. Ya, dia begini. Nah, begini. Jadi contohnya seperti itu. Ada juga yang begini. Kayaknya itu begini. Kecil ya, hanya kecil pokoknya begini doang. Nah, begini doang. Kecil ya. Ya kecil di bawah H atau setelah H ya, atau binasrihi mayyasha misalnya, binasrihi misalnya ya, contohkan yang lain ya, binasrihi ya, ya binasrihi. Kembali lagi kalau dia begini ya, berarti itu cetakannya
di cetakan Indonesia yang madani atau madaniyah itu dia hi-nya ya, hi-nya biasa ya, hi begini, ada ya kecil di sini ya, ada ya kecil di sini. Nah, oleh karena itu ayo kita berhijrah ke Mushaf Madinah, lebih enak ya. Nah, seperti itu bisa dipahami insya Allah. Masihlah surah. Yang jelas kalau di hu-nya angka 6, yaitu cetakan kita punya, kalau dia hu biasa, terus ada wawu kecil di bawahnya, yaitu cetakan Madinah biasanya. Saya ini. Hi-nya, yang mana tadi teh? Hi. Yang ini. Nah, itu ya ada yang kecil sekali. Nah, tandanya bihi biasa. Kalau cetakan yang apa? Cetakan yang biasa kita baca. Ya biasanya hi-nya langsung garis ke bawah kayak alif gitu. Ya. Nah, baik, mungkin itu ya wasilah surah. Kecuali ya ada pengecualian di surah Az-Zumar ayat 7. Yardahu lakum. Itu tidak dibaca panjang. Menurut riwayat Hafiz tidak dibaca panjang. Ya, yardahu lakum. Tidak baca yardahu lakum, tidak. Tapi dibaca pendek. Surah Az-Zumar ayat 7. Yardahu lakum. Ya. Baca pendek. Ya. Baik, itu mad silah sughrah. Yang terakhir adalah mad tabi'i harfi. Yang terakhir adalah mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi itu terdapat pada ya awal surah. Terdapat pada awal surah. Biasanya terdapat pada awal surah. Ada lima huruf ha ya toharo, ha ya o ha ro ya, hayyun tohuro, kalau disingkat mah hayyun tohuro ya. Saya tuliskan hurufnya ada lima ya, ada ha, ha ya to ha ro ya, ha ya ro ha ro, ha ya ro ha ro ya, ada di huruf-huruf muqotoah. Huruf-huruf muqotoah itu huruf awal-awal surah ya, ha ya ro ha ro ya, ha ya ko ha ro, namanya mertobi harfi, hanya ada di awal surah. Contohnya hamim, contohnya hamim, sudah ya, ini dibaca dua harakat, ini dibaca enam harakat. Hamim ya, hamim. Baik, hamim. Jadi kalau dituliskan mah begini nih, hamim gitu. Nah, ini baca harakat, namanya martabi harfi karena dia awal, berada di awal surah atau huruf-huruf muqatta'ah. Ya, hurufnya ada lima tadi, ha ya to ha dengan ro. Singkat saja hayyun tahuro, hayyun tahuro ya. Contohnya yang ada ya misalnya kaf ha ya ain sad. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, coba sekarang kita belajar huruf muqatta'ah ya.
huruf mukhtaah, yaitu misalnya hamim, saya duluan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Martabi harfi, ya, atau bisa disebut huruf-huruf mukhtaah, yaitu ha ya qahura. Misalnya begini nanti, tanya misalnya, ini hukum bacaannya apa? Lazim harfi musbah atau matazim harfi musaqqal atau matazim harfi mukhaffaf. Ya, kalau dia ya yang ha ini tetap dia martabi harfi biasanya. Martabi harfi. Ya, karena dia cuma dua harokat, tidak enam harokat atau kurang ya. Jadi dia tetap dua harokat. Contohnya misalnya tadi hamim ya. Sudah hamim, hamim, terlalu panjang. Ya, misalnya, saya nafasnya panjang ini, misalnya. Hamim. Sudah salah cara bacanya, karena ha-nya cuma dua harokat. Hamim, hamim, hamim. Ya, seperti itu. Tidak disambung, misalnya. Hamim. Tidak ya, ha sorangan hami hami ya, tidak ha, tidak ha mim, tapi dia juga tidak terpotong ha mim, kita nyebut mimnya enggak, dia langsung hami barokah. Coba Kang Andi. Hamim. Naam, Pak Henry. Hamim. Baik, Pak Yus. Hamim. Baik. Siapa? Pak Ari. Hamim. Jangan ha mim. A-nya hilangkan. Hamim, hamim, ulang. Hamim. Nah, begitu. Tehani. Hamim. Ah, bagus. Tarita. Hamim. Ya, Tehneli. Hamim. Kurang panjang hanya hamim. Hamim. Ya. Bang Edo. Hamim. Ya. Baik. Ini ada kasus lagi di sini lagi. Ada dua. Sama Kak Ustaz, orangnya sama. Baik, sudah ya, alhamdulillah, bagus. Sekarang yang ya, sekarang yang ya, yaitu di surah Maryam ya. Kaf ha ya ain sad. Sudah. Kaf ya ain surah Maryam ayat 1 ya, surah Maryam ayat 1 di surah ke-19 ya, ketika membaca ya ain ya ain sad, karena ada nun sukun bertemu dengan sad yaitu ikhfa ya, ain dengan sad. Ain tulisannya begini, ya. Nah, ini nun yang ini bertemu dengan sod, nun sukun bertemu dengan sod, maka diunahkan dulu ke huruf sod dua harokat, ya. Ini 6, 2, 2, 6, ini 2, ya. Nun ini 2, ini 6. Kaf ha ya ain sod, ainnya dulu. Dengan ain soalnya ainnya dulu 6 ain
صاد كافها يا عين صاد لا كافها يا عين صاد يا ممتاز الحمد لله فندي كافها يا عين صاد عين dulu sebutkan baru ke nun sukunnya عين كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد kurang kurang 6 harokat baru 3 harokat ainnya 6 harokat ya kaf ya kaf ha ya ain sad kaf ha ya ain sad nah mumtaz Alhamdulillah. Lanjut, siapa lagi? Pak Yud. Kaf ha ya ain sad. Ainnya kurang panjang. Okay. Kaf ha ya Haya dorokat haya ain sad kaf haya ain sad ya khair insyaallah lanjut siapa itu enggak lihat soalnya Oke. Selanjutnya Pak Ari. Layarnya hilang Ustaz. Sebentar. Sebentar ada. Saya timbulkan lagi maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ya, na'am. Tanpa layar antum bisa. Lihat Quran, Ustaz. Oh. Alhamdulillah. Ini yang harus disempurnakan. Baik, selanjutnya siapa? Itu ada siapa ya? Lihat ini layarnya. Ya, Bang Edo. Bang Edo. Siap. Kaf ha ya ain sad. Naam, sadnya tapi jangan sad. Sade, sade. Sad. Sad. Nah, begitu. Ulang dari kaf ha ya. Kaf ha ya ain sad. Nah. Baik. Teh Rita. Kaf ha ya ain sad. Baik. Teh Hani. Kaf ha ya ain sad. Baik, alhamdulillah. Entas ya. Sudah ada ya. Teh Nelly.
Teh Nelly. Kaf ha ya ain sod. Baik. Tuh ainnya kurang. Kaf ha ya ain sod. Kaf ha ya ain sod. Khair. Itu huruf ya, yaitu huruf ya. Saya ulangi huruf ya lagi. Yasin. Ulang. Yasin. Nah, terus sekarang Kang Andi coba Yasin. Yasin. Nah, Andri. Henry? Yasin. Insyaallah ini mah familiar nih. Mari. Yasin. Alhamdulillah. Teh Rita? Yasin. Teh siapa lagi? Payus, Payus. Bang Edo. Yasin. Panjangan ianya. Karena kan sakit. Yasin. Yasin. Nah. Apa yang belum? Teh Hani belum ya? Atau Teh Nelly? Teh Nelly yang awal. Sasa tapi mah. Entos? Yang pertama tadi. Oh, nah. Mohon maaf. Teh Hani berarti, Teh Hani. Yasin. Nah, sekarang Toha ya. Huruf ya Toha tadi. Ha, ya, O sekarang. Poha, coba poha, mulai dari Kang Andi. Poha, ulang. Poha. Po dengan h sama panjangnya. Dengan panjangan po, jangan lebih pendek h atau lebih panjang h daripada po. Poha, dengan poha, hanya poha, poha, ulang. Poha. Ah. Pak Hendri. Poha. Ah. Pak Ari. Poha. Po, ya coba. Po. Poha. Poha. Oh, nah. Jadi nanti kita apa? Lanjutkan di sesi berikutnya. Berita. Poha. Baik. Teh Hani. Poha. Teh Nelly. Poha. Baik. Hanya terbuka. Jangan terlalu dibuka ya. Poha. 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 Oh, ha. Baik. Payus. Mic-nya lagi diperbaiki, Ustaz katanya. Oke, berarti Bang Edo. Oh, ha. Baik. Ha, tadi udah di... Terus sudah juga di Toha. Ya, ha, ya. Sekarang Ro, ya. Alif Lam Ro. Coba, dari Kang Andi. Alif Lam Ro. Ya. Jangan sampai dia memnya panjang T, misalnya. Alif Lam.
Alif lam ra. Ya. Henry. Alif lam ra. Baik, Fahri. Alif lam ra. Dan lam ini panjang tadi. Alif lam ra lam ra la alif lam ra lam alif lam ra lam ra la alif lam ra Baik, lanjut Teh Rita. Alif lam ro. Ro-nya pendek teh ingat tuh, panjangnya sedikit. Alif lam ro. Baik. Lanjut. Sebelahnya berarti apa? Teh Hani. Alif lam ro. Ya, putus-putus suaranya teh. Ulang sekali lagi. Alif lam ro. Ya, Teh Nelly. Alif lam ro. Lam ro le. Lam lam tumimnya itu panjang lam. Alif lam ro alif lam ro le. Alif lam ro. Kurang panjang lam ro le. Alif lam ro. Ya, ro-nya kepanjangan, am-nya juga panjang. Alif lam ro. Lam ro. Jangan lam ro. Lam, ya. Karena dia izhar. Ya, izhar. Jelaskan. Ulang. Alif lam ro. Lam ro. Lam. Lanya panjang. Lam ro. Alif lam ro. Ro-nya dua harokat, ya. Ro-nya dua harokat, mim-nya jangan panjang ting. Alif lam lam ro. Alif lam ro, jangan lam ro. Nah, ulang. Alif lam ro. Ro-nya kepanjangan teh. Ro. Alif lam ro. Ya. Khair, alhamdulillah. Terus mencoba, ya, insya Allah pasti bisa. Kang Yus bareng Teh Nelly, Ustaz, mic-nya. Iya, Kang Yus bareng Teh Nelly sama Bang Edo ya, belum ya? Saya mau coba, Ustaz. Boleh. Alif lam ro. M-nya jangan taruh dalam. Alif lam ro lam. Lam ro. Alif lam ro. Ya, alhamdulillah. Bang Edo.
Alif lam ra. Baik. Alif lam ra. Ulang sekali lagi, Mero. Alif lam ra. Baik, alhamdulillah. Saya ulang ya, saya ulang lagi. Ya. Mad ya terbagi atas dua bagian, yaitu mad asli tabii dan mad far'i, yaitu cabang-cabang yang insyaallah kita bahas di waktu yang akan datang insyaallah. Selanjutnya adalah mad tabii, tadi sudah dijelaskan panjangnya dua harakat, sebelumnya ada alif, sebelumnya ada fathah ya, terus ya disukunkan dengan kasrah dan waw disukunkan dengan dhammah ya. Misalnya, panjangnya dua harakat misalnya adalah biasanya ditalaqqi oleh gurunya atau ditalqin oleh gurunya. Selanjutnya adalah yang termasuk dari mad asli, ada beberapa, ini adalah mad iwaj ya, apa jadi kita bahas mad tabi harfi adalah yaitu huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an. Misalnya alif lam mim tadi kaf ha ya ain shad terus yasin ha mim, itu huruf-huruf muqatta'ah. Ya, huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an. Baik. Tadi ya kita akan sedikit membahas tentang Al-Fatihah ya, bukan membahas ya, kita belajar Al-Fatihah ya. Belajar Fatihah ya, latihan soal Fatihah biar apa ya, setidaknya apa bisa di imam tarawih nanti insyaallah dan PB gitu. Terus benar Fatihah wing benar Fatihah saya tidak ada PB ketika jadi imam nanti Kang Andi ya gitu. Henry gitu kan, yang sudah apa, sudah biasa jadi imam jadi rada pede insyaallah. Bukan berarti Al-Fatihah antum semua tidak baik, tidak benar. Al-Fatihah antum insyaallah benar semuanya, baik insyaallah. Baik, sekarang kita, kemarin kita sudah telati surah Al-Kautsar ya, inna a'tainaka al-kautsar ya. Sekarang coba kita Al-Fatihah, karena di sini di kitabnya latihannya Al-Fatihah. Saya ada panjang ya, ada waktunya harus cukup, maksudnya setengah jam atau sejam waktunya kalau Al-Fatihah mumpul. Jadi secukupnya waktu saja ya, cukupnya waktu saja kita coba berapa. Yang pertama adalah tadi tabii hurufnya dua apa tiga huruf, yaitu alif ya dengan waw bersamaan dengan al-jawf, bersamaan dengan al-jawf. فألف الجوف وأخفاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فألف الجوف وأخفاها وهي ya, huruf al-jawf ya, itu bertepatan dengan apa, huruf madin, yaitu huruf-huruf mad, yaitu apa, alif ya dengan waw, alif ya dengan waw. Nah, harus jelas al-jawfnya sekarang ya, harus a i u jelas ya. Kita coba dari ta'awuz terlebih dahulu. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha itu adalah sifatnya dia lemah ya, ada huruf yang lama, jadi hi nya jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. Hanya kurang hi 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 ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak Andri coba ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya-nya jangan ismam, minash, minash, bukan minash. A'udzu billahi minash, bukan nash, nash. Ulang. Harusnya nas atau nash, Ustadz Punten? Nash, sya, sya. Maksud saya ismam itu, ismam itu tidak boleh menggerakkan dua bibirnya kalau tidak penting. Misalnya, nash, nash, nggak ada hubungannya. Nash, syat, syat itu tengah lidah. Ya. Nash, a'udhu billahi minash syaitanir rajim. Jangan nash, minash, bukan, nash. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, alhamdulillah. Bagus. Lanjut, siapa lagi? Nah, mending hidupkan videonya jadi kelihatan. Tarita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf ha coba dijelaskan. Hi. A'udzu billahi. A'udzu billahi hi minash hi ya jangan a'udzu billahi hi minash. Jadi dia lemah, huruf ha itu lemah, jangan dilemahkan lagi. Ulang. A'udzu billahi. A'udzu billahi minash syaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ahnali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bayus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzadzidzu a'udzu.
Lihat. A'udzu. Jangan a'udu. A'udu dudal. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf yang kedua setelah hamzah itu ain. A'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu, zarizu. Bukan du, a'udzu, beda a'udzu. A'udzu, zu. Ya, zu. Za, az. Za, za. Ujung lidah. Hah? Menyentuh ke gigi atas. Azza, a'udzu, az. Ulang. A'udzu. Itu, Ustaz? Ya. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Lanjut Ustaz. Lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hak yang pertama dengan hak yang kedua harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim ha-hi-ha-hi Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu. Pengido? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dengan ro masukkan sun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, kita mulai. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sempurnakan lamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, coba Kang Andi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Henry. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, apa Pak Ari? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Rita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Tahani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Pak Yus. Alhamdulillahi Rabbil
rabbil alamin. Ya, Bang Edo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sering ya dilupakan adalah di Rabbi. Rabbi. Ya, kebanyakan orang Rabbi. Rabbi. Beda R-O-P. Rabbi dengan Rabbi. Ya. Alhamdulillahi Rabbi. Rabbi. Bukan Rabbi. Rabbi. Ini yang sering dilakukan. Ya, terus ya sempurnakan lamnya, baru dia akan tidak mantul. Kan kebanyakan orang kita mantul. Bagaimana mengantisipasinya lam biar tidak mantul? Ya, yang pertama adalah sempurnakan lamnya. Al, al, sampai dia mati, sampai dia habis. Al, ha, al, ha. Yang kedua, persiapkan huruf ha masuk. Al. Ah, ha sudah masuk. Al ha al ha. Jadi dia tidak al ha al ha. Kenapa dia al ha? Karena apa? Dia belum selesai lamnya atau belum habis lamnya, dia masuk huruf ha. Makanya terdengar alham alhamdulillah alham alham. Nah, ini kurang pas. Ya. Di antara kesalahan umum dalam baca Al-Qur'an adalah ya mantulnya huruf ya yang sukun selain huruf qalqalah. Ini adalah kesalahan umum dalam membaca Al-Qur'an. Alham, nah ini juga tidak bagus. Sempurnakan lamnya al-ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak Henry. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Kang Ali. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Pari. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya coba Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut Rita. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut Teh Hani. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Teh Nelly. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, lagi siapa Bang Edo? Ar-Rahmanir-Rahim. Saya belum dapat. Ar-Rahmanir-Rahim. Gimana Ustaz? Ha yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh. Rah dan Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Bang Edo. Ar-Rahmanir-Rahim. Belum dapat Bang. Lanjut, ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Ini saya kesepakatan dulu ya. Ini kalau kita lanjutkan bisa sampai jam 11 atau lebih atau kurang lah segitu ya. Jadi sebaiknya insya Allah mungkin kita lanjutkan nanti, mungkin antum butuh istirahat juga ya. Tinggal beberapa ayat, tinggal baru 3 ayat, 4 ayat lagi. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tinggal beberapa ayat lagi, coba ana bacakan ya.
Nah, insya Allah apa itu nanti bisa bahan di rumah, nanti Anda rekam insya Allah. Dari awal ya, dari awal, dibacakan dari awal, nanti antum bisa setoran boleh, antum latihan hikmah juga boleh, nggak apa-apa. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ya, apa kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, dulu ketika menerimanya juga seperti itu. Ya, jadi boleh antum lanjutkan suratul ladzi na'am ta'alim ghairil maghdubi 'alaihim menjadi satu. Karena nafas ana tidak cukup, jadi ana wakafkan di situ. Kalau antum nafasnya cukup, lanjutkan. Misalnya coba saya coba ulang ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah cukup ternyata. Ya begitu. Jadi ya insyaallah begitu yang anda terima dari dulu begitu yang anda terima. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan insya Allah mungkin nanti sebentar saya rekamkan, atau antum banyaklah di YouTube, banyaklah, jangan direkam, banyak di YouTube antum cari ya. Nanti terus ana sarankan ya Syekh Dr. Aiman ya, untuk cari di YouTube Syekh Dr. Aiman ya, nanti didengarkan, nah terus boleh distorkan ya, tidak mengapa, jangan pakai lagom-lagom lah, biasa aja ya. Saya lebih suka yang biasa aja, tapi jelas, al-jawfnya jelas. Nah, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya dan apa di malam Kamis ya, kalau enggak malam Kamis ya malam Ahad ya, mulai dengan surah Al-Fatihah, kesalahan-kesalahan umum dari Al-Fatihah ya, dan selanjutnya insya Allah di pembahasan mad masih. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mohon dimaafkan kalau ada salah kata dan banyak sekali kekurangan yang Anda sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Ya, silakan ditutup Bang Andi, silakan. Baik. Sahabat fillah, sebelum ditutup mungkin ada sekilas info lagi ya, saya info lagi nanti mengenai Al-Fatihah. Insyaallah mungkin kalau misalkan enggak dari YouTube juga nanti bisa Ustadz kirim voice note. Nanti kita sebarkan, dan mungkin bisa ada di situ ada tambahan catatannya Ustadz, jadi catatan-catatan yang harus diperhatikan nanti biar ada aware-nya. Kadang-kadang kita lupa kesalahan-kesalahan di Al-Fatihah itu, di samping voice note dari Ustadz itu nanti ada catatan-catatannya biar kita bisa langsung disetorkan, insya Allah bisa ke saya dikumpulkan atau bisa langsung ke Ustadz. Baik, sebelum tutup, mangga Ustadz, mohon doanya dulu biar kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu dan senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma rzuqna al-istiqomah. Allahumma rzuqna al-istiqomah. Allahumma rzuqna al-istiqomah. Ya Allah, berikanlah kami istiqomah dalam belajar, berikanlah kesabaran kami dalam menuntut ilmu, dan janji mesti ditepatkan ya Rabb. Akan memudahkan orang-orang yang menuntut ilmu, kau akan memudahkan jalan yang menuju surga. Mudah-mudahan teman-teman yang menuntut ilmu siapapun dia dimudahkan oleh Allah menuju jalan surga.
dan yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya dan angkat derajatnya. Tidakkah duri yang tertusuk dan sakitnya adalah sebagai pengugur dosa? Mudah-mudahan yang sedang sakit bersabar sebagai pengugur dosa dan pengangkat derajat di sisi Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan tetap kita istiqomah dan terus belajar. Amin ya rabbal alamin. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Ustaz atas ilmunya. Jazakallahu khairan. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Selamat datang juga bagi teman-teman yang baru bergabung. Semoga kita diberikan istiqomah ya insyaallah. Dan jangan lupa untuk selalu sabar dan melatih bacaannya. Ingat, practice make perfect. Seperti yang Ustaz bilang juga, tiada yang terlatih tanpa dilatih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Tentu kesempurnaan hanya milik Allah. Selamat istirahat. Insyaallah kita bertemu kembali di malam Kamis. Di Enggak Ngaji Enggak Asik. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.